Kita bergabung dengan rekan Calvin Tonggi di kantor Komnas HAM. Selamat siang, Calvin. Selain pihak-pihak yang dipanggil, apakah Komnas HAM juga akan berencana memeriksa pihak lain? Ya, selamat siang Wilson, Syafa dan juga pemirsa. Komnas HAM kemarin meminta keterangan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri dan juga Cyber Bareskrim Polri terkait kasus penembakan Brigadir J alias Nopriansyah Yosua Huta Barat. Dan dalam keterangan itu, untuk memudahkan dan mendapatkan bukti-bukti CCTV terkait penembakan di rumah mantan Kadiv Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Dan dari hasil pemeriksaan, Komnas HAM menyebut bahwa sudah melihat sebanyak 20 cuplikan video dan rekaman CCTV terkait penembakan Brigadir J di rumah mantan Kadiv Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Dan dalam pemeriksaannya, Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam menjelaskan bahwa telah melihat semua secara jelas video dan rekaman CCTV, dugaan bahwa Brigadir J ditembak di dalam perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta itu belum terbukti. Dan dari hal yang berdasarkan keterangan sejumlah pihak ini memang menerangkan bahwa Brigadir J masih hidup ketika tiba di Jakarta pada hari kematiannya. Dan nantinya Komnas HAM akan memeriksa ke sesi kedua terkait kondisi dan juga lokasi HP dan komunikasi rekaman saat kejadian penembakan Brigadir J. Dan Komnas HAM akan memeriksa milik HP dari mantan Kadiv Propam Irjen Pol Verdi Sambo dan juga Brigadir J, dan rencananya akan dilaksanakan pada pekan depan. Sementara itu, kembali ke Anda, Wilson dan juga Safa. Dari kantor Komnas HAM Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, Ayu Siang masih akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya.